Hi lovely people, udah pada tahu Love Me belum? Love Me adalah spray antivirus, antibacterial, and odor eliminator. Jadi ini adalah spray anti kuman. Nah, ini merupakan produk inovasi dan kolaborasi antara saya dan Dr. Sonia Wibisono yang gunanya itu adalah ampuh untuk membasmi kuman penyebab penyakit. Kuman termasuk virus, bakteri, jamur, dan kuman-kuman lainnya. Tujuannya untuk mensterilkan ruangan, barang-barang, atau mobil, atau kendaraan, atau apapun di sekitarnya. Tujuannya juga untuk menghilangkan bau juga. Jadi buat semuanya yang penasaran sama Love Me, nah bisa nih diklik di sini ya. Ini adalah Instagram Love Me Anti Kuman. Di situ banyak banget informasi tentang produk Love Me yang aman banget untuk ruang bayi. Jadi karena produk ini organik, bisa digunakan juga untuk seluruh ruangan di rumah kita, termasuk ruangan anak-anak dan ruang bayi kita. Nah, Love Me ini memiliki beberapa varian. Love Me yang original ini adalah produk perdanaku dan Dr. Sonia. Ini adalah Love Me yang original dan wanginya netral nih, cocok untuk seluruh anggota keluarga. Terus ada Love Me yang selanjutnya, yakni Love Me Aishiteru. Love Me Aishiteru ini wanginya lebih kuat dan ini terkenal dengan aroma yang wanginya seperti rose. Ini buat pencinta wangi yang kuat, Aishiteru. Lalu kemudian ada Love Me Kira-Kira. Love Me Kira-Kira ini wanginya juga wanginya lebih lembut dan ada aroma sedikit green tea-nya dan fresh banget, cocok untuk ruangan anak-anak. Terus ada lagi yang selanjutnya, Arabian Magic. Nah, ini untuk orang-orang yang suka banget sama aroma-aroma yang lebih kuat dan lebih berat. Arabian Magic. Terus ada lagi Love Me Candy Candy. Nah, ini wanginya sweet banget. Ini biasanya jadi favorit banyak orang. Ini produk paling favorit. Dan anak-anak suka, dewasa suka, dan biasanya ini paling sering tuh dibawa ke bepergian karena wanginya itu cukup kuat untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Jadi kalau dibawa bepergian, ini biasanya jadi andalan. Nah, dari sekian banyaknya varian Love Me, mana yang jadi favoritmu? Nah, Love Me itu juga sangat berguna untuk mensterilkan ruangan-ruangan dan barang-barang di sekitar kita, terutama kalau ada yang penderita sakit seperti flu, diare, dan lain sebagainya. Tinggal disemprotkan aja langsung ke barang-barang yang ingin kita sterilkan, seperti wastafel, gagang pintu, kemudian pegangan tangga, area toilet, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga penularan, kita bisa bawa-bawa ini Love Me ini kemanapun kita berpergian. Kalau misalnya kita mau pergi naik mobil, bisa disemprot ke mobil. Kalau kita mau pergi ke tempat umum, bawa aja Love Me langsung disemprot ke tempat umum atau ke tempat-tempat di mana ruangannya dipakai bersama. Jadi Love Me ini bisa dipakai di mana saja, terutama di ruangan yang tertutup seperti ruangan ber-AC. Nah, Love Me juga mengeluarkan kolaborasi dengan 3 artis sejauh ini. Yang pertama ada Love Me X Ola Ramlan. Ini wanginya segar banget dan terkesan mahal banget wanginya. Ada yang udah coba? Ini enak banget loh. Lalu ada Love Me varian Shirin Sungkar. Love Me X Shirin Sungkar ini wanginya lembut, seperti aroma wangi-wangi bunga parfum mahal gitu. Nah, ada lagi Love Me X Giselle Gempi. Nah, ini lucu banget. Mama selalu pakai ini nih, spray Love Me antivirus, antivirus corona dan virus-virus lainnya semuanya. Mama selalu semprotin ini di semua ruangan, di barang-barang dan juga baju yang baru datang dari luar. Terus semprotin di mobil, di tempat tidur, di mainan-mainan Gempi, di handle pintu, wastafel, toilet, semuanya Mama semprot. Gempi tahu nggak cara kerjanya spray Love Me ini gimana? Ini menghancurkan lapisan pembungkus virus corona sehingga virusnya hancur sampai ke dalam.
ini variannya wanginya tuh bener-bener lucu banget buat anak-anak karena dia terbuat dari Dreamy Berry. Jadi wanginya kayak anak-anak pasti suka deh. Susah jelasinnya. Yang pasti Gempi suka. Udah coba belum? Pasti suka juga deh. Gempi suka kayak berry-berry gitu deh. Nah buat semuanya yang masih ada pertanyaan, boleh lo tulis di kolom komentar untuk ajukan pertanyaan dan atau langsung ke Instagramnya Lafni Antikuman. Thank you semuanya for watching.